السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما امين يا رب العالمين اما بعد Mari sebelum ganzi kita hadiahkan dulu al-fatihah kepada ila ruhi nabina wa syafi'ina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin وإلى براه الأولياء والشهداء والصالحين المؤلفين والمسلفين والعلماء الصالحين خصوصا إلى روحي وأدبين حجة الإسلام أبي حامد الغزالي قدس الله سره ونور ضريحه وأعاد علينا من بركاته ونفعنا بعلومه إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا وأساتذتنا وإخواتنا وإخواتنا وأخواتنا وأصدقائنا غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم شيخ الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين ربي يسر وأعين Al-Munkith al-Dhalal halaman 78 Amma a'fatuhu Fi man raddahu Jadi ini masih terkait dengan Komentar Al-Ghazali mengenai Ilmu-ilmu para filsuf Ilahiyun yang Terkait dengan masalah-masalah eh, Politik Atau Teori politik Atau filsafat politik Dan filsafat etika atau holokia ya sia-sia dan holokia kemarin dikatakan bahwa pendapat-pendapat para ilahiyun dalam bidang akhlak dalam bidang filsafat moral itu sebetulnya sebagian diambil dari para sufi-sufi ya kemudian para filsuf mencampur ajaran-ajaran uh, para sufi itu dengan pendapat mereka sendiri sehingga ini eh, menimbulkan kebingungan bagi orang yang membaca ya. Baik menimbulkan kebingungan bagi, bagi menerima secara apa itu tanpa filter, menerima semuanya ataupun menolak semuanya. Karena ada orang yang menerima semua apa yang datang dari filsafat Yunani atau menolak semuanya atau menerima semuanya. Nah Al-Ghazali kan uh, seorang sarjana ulama yang dalam menimbang atau menilai suatu pendapat atau filsafat ya. Itu tidak kemudian digebih ya digeneralisir. Beliau mentafsil. Jadi itu istilah yang uh, dipakai dalam ilmu fikih ya. Jadi kita itu ketika menanggapi suatu pendapat itu harus ditafsil. Ditafsil itu diperinci. Dianalisis, diiris-iris ya, ada bagian dalam pendapat ini yang oke, okay, bisa kita terima. Ada yang tidak, ada yang eh, masih apa ya, samar-samar sehingga kita tidak bisa memutuskan sekarang. Jadi begitu, tidak bisa digeneralisir seperti kecenderungan di era sekarang ini, di era media sosial. Orang kalau sudah nggak suka ya ditolak semuanya, tapi kalau... media sosial sekarang. Nah kalau Al Ghazali ajarannya bukan begitu. Imam Al Ghazali ajarannya adalah ketika kita menilai suatu pendapat kita harus fair. Pertama fairnya adalah kita harus mempelajari sampai sedalam-dalamnya apa yang ingin kita nilai itu. Jadi dalam apa itu? Uh, ilmu fikih atau di dalam ya di kalangan para para ulama ada kaidah yang terkenal itu ya hukum far'un jadi ketika kita menilai sesuatu itu sebetulnya penilaian kita itu bergantung kepada kemampuan kita untuk mengetahui sesuatu itu secara mendalam. Maksudnya apa? Kita harus punya tasawur, kita harus punya gambaran tentang apa yang kita nilai itu, apa apa definisinya, apa informasi yang ada di situ, apakah kita sudah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh belum, atau kita hanya dengar-dengar dari orang lain, atau kita hanya menilai sesuatu berdasarkan like and dislike ya sesu, kalau sesu, pandangan politik saya atau sesuai dengan kecenderungan madhab pemikiran saya kita terima kalau enggak ya kita tolak semua itu bukan begitu cara berpikir yang diajarkan Al-Ghazali dalam kitab Al-Mungkith Minad ini adalah kamu sebelum menilai kamu harus mempelajari dulu apa yang kamu nilai jadi Al-Hukmu ala syai'i far'un antasawurihi kamu harus tahu dulu punya tasawur dulu punya apa ya? Punya gambaran. Tasawur itu gambaran punya pemahaman, punya pengertian, punya pengetahuan yang baik mengenai apa yang kamu ingin nilai itu. Baru setelah kamu tahu baru kamu nilai. Makanya di dalam ilmu mantik itu ada dua hal kan, ada tasawur, ada tasdik. Ya, ada tasawur, ada tasdik. Tasawur itu artinya adalah kamu mengetahui sesuatu. Kamu mengerti sebelum kamu menilai soal filsafat Yunani ini, kamu harus mengerti dulu apa itu filsafat Yunani itu. Setelah kamu tahu punya tasawur yang pas, yang baik, seperti dilakukan oleh Al-Ghazali ini, beliau belajar apa, filsafat selama tiga tahun, dua tahun, setahun berikutnya ditimbang-timbang. Jadi nggak langsung dua tahun belajar selesai langsung wah langsung terus dinilai filsafat itu enggak Butuh waktu setahun lagi untuk di dinep diendapkan dulu. Setelah menep, dipikir, ditimbang-timbang, oh ada bagian-bagian yang ini benar, ini salah, ini bertentangan dengan aqidah Islam ini tidak. Baru setelah setahun ditimbang-timbang-timbang-timbang, baru setelah itu beliau menulis buku Makosidul falasifa dan tahafudul falasifa Begitu Jadi setelah itu baru tasdik Tasdik itu artinya adalah Kamu setuju atau tidak setuju Tapi kamu sebelum tasdik ya, Tasdik itu artinya adalah Kamu memberikan penilaian ya, Memberikan al-hukmu ya, Itu kamu harus punya tasawur dulu dan tasawur itu supaya tepat kamu harus harus ditafsil dipilah-pilah oh ada bagian yang Nah, Oke, okay, ada yang tidak, dan seterusnya. Nah, ini pendapat para filosof yang terkait di dalam masalah hulukiyah dan sia-sia. Itu di situ uh, kita harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati, itu terjadi dua kemungkinan, kem yaitu dua bahaya: bahaya bagi orang yang menerima total atau bahaya bagi orang yang menolak secara total. Itu judulnya, bukan ideal. Ya, ana pun atau adapun pun bahayanya uh, apa itu pendapat-pendapat uh, atau kalam para filsuf ilahiyun dalam masalah khulukiyah dan sia-sia ya fi hakiman terkait dengan orang roda yang menolak hu terhadap yang menolak man hu kepada tadi itu filsafat khulukiyah dan al-madhkur min al falsafa asyasiyah wal wal-khulukiyah Fazimatun maka besar sekali Bahayanya besar bagi orang yang Menolak secara total Secara gebiah uyah itu ya Kenapa bahayanya besar Izzonat karena mengira Ta'ifatun sekelompok orang Minat du'afai Di antara orang-orang yang Lemah Daya nalarnya Yang lemah Daya dongnya Anadhalikal kalama sesungguhnya pendapat-pendapat uh, tadi itu, pendapat para filosof ilahiyun dalam bidang sia-sia dan hulukiyah, karena ya ketika ada kalam tadi itu mudawanan tercatat terdokumentasi fikutubihim di dalam kitab-kitabnya para filsuf wa memzujan dan dicampur bibatilihim dengan pendapat mereka yang batil yang lemah yang salah ya karena itu mereka terus berkesimpulan karena pendapat mereka ini pendapat eh, apa? pendapat para filsuf Yunani ini itu campur aduk antara yang datang dari para sufi-sufi dan pendapat-pendapat mereka sendiri dicampur aduk, maka kemudian mereka berkesimpulan, bahwa kalau gitu ditolak aja semuanya. Karena itu yang bagi ya khobarnya anna yang bagi seyogianya ayuh jaro untuk dijauhi uh, kalam tadi wala yuzkar dan tidak disebutkan maksudnya tidak usah dibahas tidak usah didiskusikan kalam tadi bal yungkaru uh, sebaliknya di, di dikecam diingkari ala kulliman terhadap semua orang yudhkuru yang mendiskusikan orang ini hukum kepada kalamnya para filosofi ini karena karena sesungguhnya para tadi orang-orang yang lemah akalnya itu ad-duafa idza yasma'u ketika mereka tidak mendengar para duafa tadi itu kepada kalam awalan pertama kali illa minhum kecuali dari para filsuf ilahiyun tadi itu sabaqa ya, akan cepat-cepat eh, ya sabaqa akan akan cepat-cepat akan segera ila kepada akalnya para du'afa tadi atau ifati yang lemah annahu cepat-cepat bahwa anahu sesungguhnya pendapat kalamnya para filsuf tadi itu batilun adalah batil salah jadi orang-orang yang lemah akalnya ini begitu mereka mendengar bahwa ini pendapat-pendapat filsuf-filsuf Yunani yang terkait dengan masalah hulukiyah sia-sia itu di disampaikan di, dikemukakan oleh para Filosof-filosof non-muslim dari Yunani Langsung mereka berpikir Ini pasti salah semua Ya kayak sekarang lah sama Karena ini datang dari barat Maka semua salah Karena ini bukan datang dari orang Islam Semua salah Karena ini bukan datang dari golongan saya Semua salah Itulah itulah orang-orang yang Orang-orang ya, yang Daya nalarnya itu Lemah atau kalau dalam bahasa sekarang orang-orang yang kurang piknik ya itulah doa ul -ukul itu orang-orang yang nalarnya lemah itu kalau menilai sesuatu itu didasarkan kepada siapa yang ngomong kalau yang ngomong orang yang bukan dari golongan saya, oh semua udah salah <laughs> itu begitu dan gejala seperti ini sudah ada sejak zaman Al-Ghazali jadi enggak hanya sekarang aja kok nah, kenapa kok dinilai itu salah semua oleh orang ini orang yang lemah akalnya ini karena li'an nakau ilahu... karena sesungguhnya orang yang mengatakan kalam tadi itu mubtilun adalah orang yang batil, orang yang salah itu. Analoginya ini menarik Al-Ghazali memberikan analogi atau apa ya perbandingan. Kalau seperti orang Yasmau yang mendengar orang ini minan Nasrani dari orang Nasrani, kaulahu ucapannya seorang Nasrani, orang Kristen ya. Jadi kalau ada orang orang Muslim maksudnya mendengar orang Kristen ngomong begini, La ilaha illallah Isa Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Isa, Nabi Isa, atau Yesus, Rasulullah adalah utusan Allah. Ini orang yang aknalarnya lemah, ya, itu akan langsung mengatakan, ya, fayum kiru, maka menolak mengingkari orang ini hu terhadap orang Nasrani ini wayakulu dan mengatakan orang ini langsung secara spontan hadza kalamun nasara hadza ini adalah kalamun nasara ucapan orang-orang Kristen ya yeah. jadi wah ini karena yang bilang orang Kristen pasti ucapan ini salah padahal isinya bener la ilaha illallah isa rasulullah apanya yang salah tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Isa itu utusan Allah tapi hanya gara-gara yang mengatakan ini itu orang Kristen dan ada di situ kata Isa ya biasanya kan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ini diganti aja la ilaha illallah Isa Rasulullah Wah, salah ini salah ini langsung menolak padahal hanya gara-gara itu saja yang mengatakan ini orang Kristen itu atau kalau Orang Yahudi mengatakan La ilaha illallah Musa Rasulullah. Wah, oh, ini yang bilang orang Yahudi ini bahaya ini agak gitu. Inilah, inilah sikap orang-orang yang duafa ul orang-orang yang akalnya nalar, daya nalarnya itu tidak tajam. Ya begini ini selalu cenderung untuk melakukan generalisasi atau menilai suatu pendapat berdasarkan siapa yang ngomong, bukan berdasarkan apa yang diomongkan. Jadi kalau yang ngomong bukan golongan saya pasti salah. Kalau yang ngomong golongan saya apapun pasti benar. Jadi my enemy can do no right, my friend can do no wrong. Musuhku tidak mungkin benar, temanku tidak mungkin salah. Ah itu 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 nggak benar kayak gitu itu. Nah orang ini walayatawak dan tidak pernah berhenti orang ini roy samayata amalu pada atau roy amalu untuk berpikir sebentar itu raisama sama dalam Raisama sama ini adalah e, zorof zaman ya atau apa e, kata yang menunjukkan apa isim yang menunjukkan waktu ya jadi ini zorof zorof zaman Raih sama ya untuk berpikir sebentar. Ya. Itu kalau terjemahan. Ya, ya. Dia nggak nggak berusaha untuk berpikir. Anan Nasrani bagaimana? Berpikir bagaimana? Anan Nasrani sesungguhnya orang Nasrani. Kafirun itu apa? Orang Nasrani itu kafirun menjadi kafir bi'tibari hadzal qauli karena alasan atau ke, memandang pendapatnya seperti ini, ucapannya seperti ini, au bi'tibari ingkarihi atau berdasarkan pertimbangan ingkarnya atau penolakannya orang Nasrani, orang Kristen atau Muhammadin terhadap kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi orang Nasrani itu kita ingkari pendapatnya itu karena Pendab, karena ucapannya tadi itu la ilaha illallah isa rasulullah atau karena dia menolak kanji Nabi sebagai nabi. Kalau kalau berdasarkan ucapannya ya jelas dia tidak salah wong la ilaha illallah muhammad rasulullah eh, la ilaha illallah isa rasulullah itu tidak salah secara substansi kan. Karena dia mengingkari eh, apa itu ajaran nabi muhammad atau mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Ya, itu betul. Jadi kita harus jelas, mengingkari orang Kristen tadi itu kita kita menolak ucapan orang Kristen tadi itu berdasarkan apa? Pertimbangan apanya? Jadi ada tibarnya aspek apanya yang kita tolak itu. Kalau aspek ucapannya enggak, ucapannya benar. Jadi kalau orang Kristen berpendapat tentang sesuatu benar, Terus kita tolak hanya karena dia orang Kristen Nah itu enggak benar ya. Karena kalau dari segi pendapatnya Dia benar Tapi kalau kita tolak karena misalnya Ada bagian dari pendapatnya orang Kristen Yang ber berlawanan dengan Akidah kita ya enggak apa-apa ya. Karena akidah kan Tidak bisa disamakan Tapi kalau dalam masalah-masalah yang bersifat Kemanusiaan Masalah kebangsaan Ya persamaan kita dengan orang-orang di luar Islam banyak banget. Kita nggak boleh menolak orang-orang non-Muslim pendapatnya orang non-Muslim hanya karena mereka non-Muslim, gitu ya. Nah Inilah Al-Ghazali ini. Laki-laki saya mengatakan keren karena beliau ini bukan orang yang sembrono saja ketika menilai sesuatu. Beliau detail. Kita ini menolak pendapat ini aspek apa yang kita tolak? Nah itu yakun dan jika tidak ada orang nasrani tadi kafiran menjadi kafir illa bi'atibari ingkari ya. kecuali karena alasan atau melihat atau memandang ingkarnya orang nasrani atau orang kristen terhadap kenabian nabi muhammad kalaupun kita memandang bahwa orang nasrani itu menjadi kafir karena menolak kenabian muhammad ya maka kesimpulannya falayam bagi maka tidak seyogianya an yuhalafa untuk ditentang orang Nasrani ini fi di dalam selain isu Hua yang orang Nasrani tadi itu kafiran menjadi kafir bi karena ma ini karena isu ini mimma huwa mimma berupa sesuatu Hua yang sesuatu ini hakun benar fi nafsi di dalam dirinya ma tadi wa ingkana walaupun ada ya wa uh, ingkana walaupun ada uh, apa ma tadi itu aydon hakon juga benar indahu menurut orang tadi orang yang mengingkari apa itu uh, indahu menurut orang nasrani ya indahu menurut orang nasrani jadi kalau kita memandang orang nasrani itu salah karena masalah kita ya udah ya oke karena kita beda tapi kan kita tidak boleh berkesimpulan hanya karena orang Nasrani itu akidahnya menurut kita salah, lalu dia kita salahkan di dalam isu-isu di luar masalah akidah. Itu maksudnya ini tadi itu. Ya karena pendapatnya benar ketika mengatakan la ilaha illallah Isa Rasulullah, ya kita nggak boleh menolak hanya karena diucapkan oleh orang Nasrani gitu ya. Karena apa yang dikatakan orang Nasrani atau orang Kristen itu pada dirinya dalam hal isu itu benar, jadi kita nggak boleh menolak. Dan ini bisa berlaku untuk apa saja lah ya, berlaku untuk orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, orang Sikh, orang Bahai, orang yang lain-lain, ya, semuanya lah, orang Konghucu, orang Taois, ya, semuanya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan. Orang pendapat seseorang hanya karena dia punya akidah yang beda dengan kita. Ini ajaran yang penting sekali, saudara-saudara, karena kita sekarang hidup di era ketika orang itu cenderung untuk menolak pendapat apapun yang dikemukakan oleh orang-orang yang kita berbeda dengan mereka. Itu kita menolak pendapat orang-orang yang berasal dari golongan lain, kepercayaan lain, madhab lain, agama lain, tapi tidak pernah menilai esensi atau substansi pendapat itu sendiri. Pendapat itu kita nilai berdasarkan siapa yang ngomong. Itu gejala yang terjadi sekarang di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di mana-mana ini gejala yang disebut sekarang dengan pop, apa itu ya nah, populisme ya populisme sekarang ini di Amerika itu orang kalau sudah mendukung Trump apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang mendukung Partai Demokrat ditolak juga sebaliknya orang Demokrat akan menolak apapun yang dikatakan oleh pendukung Trump jadi dan nggak bisa lagi rekonsiliasi itu jadi yang terjadi adalah polaris polarisasi pembelit pem itu ya. Kalau sudah pendukung Jokowi, apapun yang dikatakan pendukung Prabowo salah. Nanti kalau pendukung Prabowo, apapun yang dikatakan pendukung Jokowi salah. Fanatik, eh, pendukung fanatik ya. Jadi itu pelajaran dari kitab Al Mungkin Minal Dolal malam ini adalah kita tidak boleh menilai pendapat orang hanya karena orang ini berasal dari golongan lain. Ya. Pendapat harus dinilai berdasarkan pendapatnya itu, itu sendiri. Jangan menilai pendapat berdasarkan siapa yang ngomong. Gitu, ya. Wahadi dan ini, nah ini komentar yang penting menurut saya. Wahadi dan ini adalah ada tuh doa kebiasaan orang-orang yang punya nalar yang lemah ya, mereka ini biasanya adalah ya'rifuna mengenal orang-orang du'afa ulukul al kebenaran atau ya'rifuna menilai orang-orang du'afa al haqqa kebenaran birrijali berdasarkan orang-orang ya ya di sini birrijali maksudnya juga wanisai juga laki-laki dan perempuan ya. jadi uh, menilai kebenaran itu berdasarkan siapa yang ngomong jadi uh, yu'raful haqqo birrijal itu itu kalau kebiasaan orang-orang ukul orang yang daya nalarnya itu kurang kuat ya orang yang bodoh lah kira-kira gitulah ya bukan sebaliknya Rijalah bukan menilai orang-orang berdasarkan bilhaki dengan kebenaran seharusnya begitu orang dinilai berdasarkan substansi yang diomongkan bukan yang diomongkan itu dinilai berdasarkan siapa yang ngomong itu wal aqilu Padahal mestinya wal akilu ini bisa merupakan jumlah haliyah ya dalam keadaan wal akilu orang yang punya akal yang bernalar orang yang punya akal sehat ya common sense itu yang harusnya meniru orang akil ini bisa yedil ukolai dengan wah ini menarik sekali Al Ghazali menyebut Sayyidina Ali bisa yedil ukolai dengan pemimpin para orang-orang yang bernalar yaitu Aliin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kadang-kadang Sayyidina Ali ini kalau dalam tradisi Islam ya Sunni Sayyidina Ali juga didoakan dengan ungkapan karomallahu wajah radhiyallahu anhu sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya padahal mestinya orang yang berakal Para, pemimpin para orang-orang yang berakal Yaitu Sayyidina Ali, Khalifah keempat Apa kata Sayyidina Ali? Kala berkata Sayyidina Ali La ta'rifil haqqa birrijali I'rifil haqqo ta'rif ahlahu ya. La ta'rif Jangan mengetahui engkau Jangan mengidentifikasi kamu Jangan menilai kamu al-haqqa kebenaran Birrijali dengan standar orang-orang Sebaliknya I'rif Senilailah ketahuilah al haqqa kebenaran Kamu harus menilai kebenaran ya berdasarkan kebenaran itu sendiri Lihatlah esensi yang diomongkan orang-orang Maka ta'arif akan mengetahui engkau ahlahu orang-orang yang mengikuti kebenaran ini Inilah kata-kata Sayyidina Ali yang Menurut keterangan muhakik atau editor kitab ini Di bawah itu ini disebutkan di dalam kitab al bayan wa karangan Imam al Jahid. Ya. Kalau nggak salah ini juga ada di dalam uh, kitab apa itu Nahjul Balaghah ya. Nahjul Balaghah itu adalah kumpulan pidato-pidato, surat-surat dan ucapan-ucapan Sayyidina Ali yang luar biasa indah dan keren-keren ya. Jadi ini prinsipnya. Ya, Sayyidina Ali Sayyidul Uqala. Jadi Sayyidina Ali disebut oleh Al-Ghazali Sehat pemimpinnya, orang-orang yang berakal satu Sayyidina Ali. Fala berakal, ya Arifu akan mengetahui orang yang berakal ini akan mengidentifikasi dulu kebenaran. Dulu dia cari pendapat yang benar itu mana, baru setelah itu mencari siapa yang ngomong. Profesor atau orang yang tidak profesor nggak penting kalau benar ya benar. Semayan zuru kemudian menilai orang, -orang apa menelaah orang ini finaf silkolit dalam substansi benar -benar. karena maka jika ada kebenaran ini al hakon benar maka kobila akan menerima al akil tadi hu kepada al kaul atau al hak ya sawa sawaan ya atau sawaun bisa dibaca sawaan bisa dibaca sawaun ya e, sawaun sama saja karena ada khailuhu e, orang yang mengucap itu mubtilan adalah orang yang orang yang yang madhabnya salah atau muhikon atau orang yang madhabnya benar jadi nggak peduli yang mengatakan sesuatu yang benar tadi itu adalah orang yang agamanya atau madhabnya itu benar atau salah. Tapi kalau benar kita harus terima itu. Itulah itulah uh, sikap seorang al-aqil ya. Bukan du'afaul ukul ya. Fal rubbama yahrisu bahkan uh, apa itu kadang-kadang uh, yahrisu bahkan boleh jadi ya kadang-kadang yahrisu ee, apa itu kepingin sekali rupa yahrisu kadang-kadang kepingin sekali orang ini al akil ini alantizail haqi untuk untuk apa itu untuk mengambil kebenaran untuk ia ya, mengambil kebenaran minta doa ivikalami ahli dari lipatan-lipatan pendapatnya orang-orang yang sesat. Kadang-kadang malah justru orang yang berakal itu mencoba mencari mutiara di balik pendapat-pendapat orang yang dikenal sebagai orang yang sesat. Jadi malah mencari kebenaran diantara pendapatnya orang-orang yang selama ini dianggap sebagai orang yang salah atau sesat itu. Aliman dalam keadaan orang ini tahu bi anna ma'dinaz zahabi bahwa sungguhnya tambang emas ya ragamu adalah sebetulnya tanah karena orang ini ngerti ini kan analoginya ya kan emas itu kan tambang emas itu kan ya campur dengan tanah biasa kan kalau disebut emas itu kan terus tidak emas gelondongan di bumi itu kan enggak begitu ya kecuali kalau emas itu berupa emas jadi yang ditanam di dalam di tanah oleh siapa zaman dulu seperti namanya harta rikas itu ya harta yang harta karun tinggalan dari Mojopahit atau apa ya itu sudah jadi emas karena dulunya ada orang punya emas ditanam di tanah tapi kalau tambang emas itu kan bukan emas gelondongan ya emas itu biji emas campur dengan yang lain-lain campur dengan tanah jadi tidak ada emas itu terus gelondongan begitu. Itulah prinsip orang yang berakal. Jadi dia ngerti, oh mana yang tanah, mana yang emas dipisahkan. Jadi dia dia bahkan berani mengambil pendapat yang benar dari antara tumpukan-tumpukan pendapat orang-orang yang yang sesat. Gitu ya. Dia nggak terpengaruh oleh siapa yang ngomong, tapi substansi yang diomongkan dan ini ada analogi yang lain wala bahasa dan tidak ada bahaya ala bagi orang yang tukang penukaran uang ya, money exchanger para orang yang suka yang profesinya tukar menukar uang ya kalau dulu kan uang itu berupa emas atau perak kan kalau orang itu profesinya adalah tukang 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 yang menukarkan uang jual uang maksudnya Ya, orang seperti ini tidak ada bahaya adkhala. jika memasukkan asraf ya tangannya as Kaisil di dalam kantongnya atau dompetnya atau kantungnya orang-orang yang tukang apa Al itu adalah uh, tukang yang suka mencampur-adukan antara emas murni dengan emas palsu. Jadi kan ada orang yang jual jual uang, uang emas atau uang perak. Dulu kan uang itu emas atau perak. Ini ada ini ada orang yang yang pekerjaannya itu adalah jual uang emas atau perak tapi ditaruh di kantung dan disitu dicampur aduk antara yang emas dan yang tidak untuk mengelabui orang itu. Nah, orang yang ahli penukaran uang dia ngerti mana uang yang koin yang beneran terbuat dari emas atau tidak karena itu kalau orang yang punya profesi sebagai penukar uang atau money money exchanger ya money changer ya dia boleh bertransaksi dengan tukang yang suka mencampur antara emas palsu dan emas yang sungguhan itu karena dia punya kemampuan untuk memisahkan jadi boleh dia membeli uang dari orang yang al khalaf itu. Tapi kalau orang awam nggak boleh, karena khawatir kamu akan tertipu. Yeah. Wanta dan bisa memisahkan atau mengambil as tadi al-ibriza uh, emas, emas al-khalisa yang murni al -ibriza. Tafsirnya Mbah Fisri Mustafa Ayahandanya Gusmus ya, Al-Ibriz Al-Ibriz itu artinya Al-Zahab emas ya. Al khalisa yang murni minaz zaifi dari emas palsu wal bahroji dan emas yang gemerlapan ya walaupun palsu mah makana pada saat atau saat ada orang ini ketika ada orang asraf tadi wasikon percaya bibasirati dengan kemampuan penilaian atau matanya matanya asraf jadi kalau kamu punya profesi sebagai penukar uang, uang emas atau perak, dan kamu ngerti menilai uang palsu dan uang tidak, kamu boleh bertransaksi dengan orang yang suka jual uang palsu. Karena kamu bisa memastikan, bisa membedakan, oh ini palsu atau tidak. Ya kalau sekarang sih mudah karena ada mesin apa itu pendeteksi uang palsu itu. Jadi kamu nggak usah punya keahlian khusus yang yang ahli ya mesinnya, kamu tinggal pakai mesin saja. Sekarang sudah berubah keadaannya kan. Sekarang, sekarang kan untuk menilai uang kertas itu palsu atau tidak kan tidak harus ada keahlian khusus. Itu enggak serahkan ke mesin aja, tinggal taruh di mesin. Oh ini benar ini tidak. Dulu kan enggak ada begitu. Fa'in nama Yusjaru maka sesungguhnya dilarang an muamalat untuk bertransaksi dengan orang yang suka mencampuradukkan uang tadi itu al qallab yang dilarang untuk transaksi dengan mereka itu bukan orang yang ahli dalam bidang menilai emas seperti orang-orang yang profesinya itu money changer tapi adalah al qurawiyyu atau al qarawiyyu orang al qarawiyyu orang desa, orang kampung yang tidak punya kemampuan untuk menilai emas secara secara baik ya. Dunas Sayrafi bukan orang yang ahli tukar menukar uang itu. Begitu juga Wayum Nau dan dicegah min sahilil bahri dari kiseknya segoro, kisek itu apa pantainya laut ya. Al akhraku orang yang eh, bodoh ya. Kalau orang tidak bisa renang, tidak tidak bisa apa itu uh, tidak tidak ahli untuk apa itu berenang di laut ya jangan berdekat-dekat ke pantai laut agak ke tengah jangan bahaya itu. Jadi yang dilarang untuk bermain di pantai adalah orang yang tidak bisa renang dengan baik. Duna bukan orang yang ahli renang al-hadiki yang pandai. Wayusadu dan dilarang dan dicegah an hayati untuk menyentuh ular asobiyu seorang anak-anak dunal Muazimi bukan seorang apa namanya uh, apa itu seorang yang pawang nah, dunal muazzimi bukan seorang pawang albari yang pinter ya. bukan pawang yang bisa menjinakkan ular itu boleh menyentuh ular itu jadi begitulah, intinya ya pokoknya Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa uh, orang yang bodoh tidak punya kemampuan nalar yang baik ya itu sebaiknya memang uh, dia jangan membaca filsafat Yunani yang disitu ada pendapat yang benar dan tidak karena khawatir nanti kalau dia baca itu terus langsung buru-buru mengambil kesimpulan ini semua salah karena yang mengatakan Yunani bukan orang muslim nah, itu salah itu padahal di dalam filsafat Yunani yang benar banyak di dalamnya tiba-tiba dia buang semuanya itu bahaya itu wala Amri dan demi segot kosam ya segot uh, bersumpah ya yang biasa dipakai di kalangan orang-orang Arab ya wala amri atau wala umri ya dan demi umurku ya. ya ini bukan sumpah yang kalau dilanggar kamu harus membayar fidyah itu bukan karena ini sumpah bukan dengan Allah sumpah yang kalau kamu melanggar itu harus membayar apa itu kafarat ya itu adalah sumpah kalau dengan Tuhan atau nama Tuhan ya billahi wallahi tallahi birrahmani birrahimi tapi kalau kamu sumpah dengan demi Albert Einstein atau demi Indonesia itu kamu sumpah begitu terus kamu langgar itu nggak ada konsep kan siapa-apa Walamri di sini itu ya ungkapan untuk apa ya ini semacam idiom saja Walamri. ya. Jadi sebetulnya nggak ada maknanya secara spesifik ya. Artinya ini untuk penekanan ya, untuk litakit ya. Bukan untuk sumpah dalam pengertian sumpah yang dalam pengertian agama itu tidak itu. Lama galap, wala amri dan demi umurku, sungguh artinya apa itu itu penekanan ya, emfatik ya. Jadi untuk penekanan. Lama Pak ketika apa itu dominan, ketika umum ala aksaril khalki terhadap sebagian mayoritas para orang-orang publik ya masyarakat sebagian orang itu umumnya zanuhum sangkaannya aksarul halki bi anfusihim dengan dirinya al halak para orang-orang ini al kota kepintaran wal dan kecerdasan umumnya orang itu menganggap dirinya cerdas padahal bodoh pada dasarnya wa kamal dan sempurnanya akal wa tamam alati dan kesempurnaan alat untuk menilai alat intelektual maksudnya Fitam yizil haki dalam memisahkan, membedakan antara yang benar, anil batil dari yang batal, yang salah. Wal huda dan petunjuk anil dolalati dari kesesatan. Ya. Karena ke sebagian orang itu merasa dirinya mampu. Orang bodoh pun itu loh, merasa dirinya mampu untuk menilai orang-orang yang ilmunya jauh di atas dia. Orang yang tidak ngerti agama kok menilai Pak Sihab itu gimana coba? Itu kan banyak orang ya, sekarang banyak sekali itu orang yang buru-buru menilai orang yang pendapatnya beda ya hanya karena golongannya itu beda dengan dia langsung dihakimi salah wah ini yang ngomong itu profesor Kures ya ini ini Syiah ini ini liberal ini macam-macam lah Padahal dia nggak punya ilmu. Dia merasa dirinya mampu untuk menilai seseorang yang ilmunya lebih di atas dia. Padahal dia ini bukan siapa-siapa. Nggak -siapa. punya kemampuan apa-apa. Hanya karena modal semangat saja. Ya. Nah itu seringkali umumnya orang itu, ini kata Al-Ghazali penting sekali ya. Wala amri. Wala amri. Demi umurku ya. Udah lah, kepercayalah orang itu kebanyakan tuh mengira dirinya itu pinter padahal bodoh karena umumnya orang begitu maka wajib wajib khasmul babi untuk menutup pintu visa kafati untuk melarang sebagian besar orang-orang ya orang-orang awam maksudnya an mutola atiku untuk membaca kitab-kitab orang-orang yang sesat ya, pendapatnya salah berlawanan dengan aqidah Islam ma'amkana eh uh, apa itu uh, sekuat mungkin ya ma'am karena selagi mungkin atau uh, semungkin se -se sebisa mungkin itu sebisa mungkin azhar tadi itu itulah ya selamuna karena tidak selamat orang-orang seperti ini al kafah ya. anil afati dari bahaya asaniati yang kedua allah di sana yang akan menerangkan akuha kepada bahaya yang kedua ini aslan secara pokok ya akan saya terangkan secara mendasar ya wa insalimu walaupun mereka bisa selamat an hadhil afati dari afat yang sekarang ini yang pertama tadi yang baru kita bahas ini Allah tidak karena yang sudah menyebutkan, mendiskusikan, menerangkan akuha kepada al-afat al-afat al yang kedua adalah e, nanti akan diterangkan setelah ini ya. Jadi kesimpulannya orang yang tidak tidak punya bekal yang cukup ya sebaiknya itu jangan bacalah buku-buku yang dia nggak nggak paham itu ya atau kemungkinan dia bisa salah paham atau dengan kata lain kamu kalau nggak punya modal untuk menilai suatu pendapat, udah kamu diem saja. Ya boleh baca tapi kamu diem saja lah. Kamu misalnya, wah saya nggak setuju, oke setuju dalam diri sendiri tapi nggak usah ngomong. Karena kalau begitu ngomong, kamu nggak punya modal, nggak punya informasi yang cukup ngomong, ngomong. Jadi sebaiknya kalau orang itu tidak mengerti duduk perkara itu diem saja. Boleh ingkar tapi ingkar dalam diri. Ya. Kalau kamu sekelas Al-Ghazali ya bolehlah berkomentar panjang lebar ya. Tapi kalau kamu bukan siapa-siapa, kamu siapa kok menolak pendapatnya Profesor Quresh Haf itu siapa? Kamu menolak pendapatnya Kiai Said Agil Siraj atau Dr. Haidar Nasir, Ketua Muhammadiyah atau Buya Syafi'i Ma'arif atau Gusdur atau canur. ya siapa ya boleh kamu nggak setuju, tapi kalau kamu nggak punya argumen, nggak punya modal yang cukup, ya jangan menilai sembarangan. Itu malah nanti kacau balau. Ya. Jadi ini apa yang kita baca malam ini adalah etika menilai pendapat.